Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta menyebut, banjir rob yang terjadi di Kelurahan Koja, Jakarta Utara, telah surut, Jumat, 6 Januari 2023. Banjir rob di satu rukun tetangga, RT, di Kelurahan Koja sebelumnya memiliki ketinggian 25 cm. Kepala Satuan Pelaksana Data Pusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta Michael berujar, banjir rob itu surut sekitar pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. BPBD mencatat, hingga Jumat 6 Januari 2023, pukul 11.43 WIB, seluruh genangan di wilayah DKI Jakarta sudah surut, paparnya. Melalui pesan singkat, Jumat. Dia mengklaim, surutnya banjir rob itu terjadi usai pompa air mobile dikerahkan untuk menyedot banjir di Kelurahan Kota Jakarta. Meski telah surut, Michael mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan mewaspadai potensi munculnya genangan air di ibu kota. Ia meminta masyarakat agar segera menghubungi BPBD DKI Jakarta saat berada dalam keadaan genting melalui nomor 112. BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan, tegasnya. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,